itu telah pun membawa pulang sebanyak 2,612 rakyat kita yang terkandas di luar negara. Semalam, dua hari lepas, kita mendengar berita bahawa terdapat 1,988 rakyat Malaysia yang berada di India, yang terkandas di India, termasuk rakyat Malaysia berbangsa Sikh yang terkandas di Amritsar, Punjab, India. Dan suka saya maklumkan bahawa kita telah pun menyediakan 12 pesawat komersial untuk membawa mereka pulang dalam waktu yang terdekat. Dan kita ucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada pihak MIC kerana menyumbang dari segi penerbangan itu, menyumbang dari segi penyewaan pesawat untuk membawa pulang rakyat kita yang terkandas di India.